Hai, assalamualaikum guys. Selamat kembali di channel Adi Motorana Vlog. Okay guys, hari ni aku nak kongsi dengan korang 5 mitos yang boleh dikatakan banyak orang percaya, iaitu mitos cara melajukan motosikal. Adakah mitos-mitos ni korang percaya? Adakah mitos yang ramai orang cerita ni memang betul-betul berlaku dan memuaskan hati? Kalau korang nak tahu, korang kena tunggu dan tonton video ni sampai habis, dan aku akan bahas tentang 5 mitos untuk melajukan motosikal. Okey, jom kita tengok intro ni dulu. Jombi, 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 abang sayang. Pi mana, pi mana, pi mana, tinggal. Okay guys, untuk yang pertama adalah mitos yang dikatakan bila korang tukar sprocket kecil, motor korang akan laju. Betul ke tidak? Bila tukar sprocket kecil, motor akan laju? Sebenarnya tidak. Yang melajukan motosikal ni enjin juga. Korang nak tukar sprocket pun, tapi bila korang tukar sprocket ni, cuma korang panjangkan nafas enjin tu. Nafas enjin tu korang panjangkan dan korang ringankan enjin tu. Maksudnya, bila sprocket tu kecil, dia punya nafas lebih panjang lah. Ibaratnya gear 1 kau, biasanya korang tarik gear 1 boleh dapat dalam 80 macam tu kan. Ini tarik gear 1 boleh dapat 100. Contohlah kan, korang panjangkan nafas tu. Tapi kalau setting sprocket tak betul, gear 4 atau gear 5 korang akan drop lah, tengok pada motor lah. Kadang-kadang ada gear sampai 6, tapi bila masuk gear 6, motor dah drop kan, power dah hilang. Kiranya masa gear 5 tu pun dia dah sikit-sikit dia power yang tinggal. Bila gear 6, simpan dalam poket guys. Jadi mitos yang mengatakan sprocket, bila pakai sprocket kecil ni boleh menjadikan motosikal kita laju, itu adalah mitos yang tak betul. Okey. Enjin kena power juga baru boleh pakai sprocket kecil. Macam motor drag, motor dia memang enjin dah power-power guys. Jadi dia boleh pakai sprocket kecil. Jadi untuk kiraan ratio ni aku tak berapa nak mahir. Tapi yang penting kiraan ratio adalah sprocket belakang bahagi sprocket depan, korang tengok ratio berapa korang dapat. Okey, contoh 15 bahagi contoh 36, belakang lu 36 bahagi 15, korang dapat ratio dia berapa, dalam 2 point berapa-berapa kan. Kalau ratio dia tu tanpa rendah, motor akan hilang power, dan bila ratio tinggi tu motor masih ada power lah. Terlampau tinggi pun tak boleh. Jangan terlampau tinggi, jangan terlampau rendah. Korang kena pandai feel rasa sprocket tu dan rasa kuasa enjin korang. Itu adalah untuk mitos pertama. Okay guys, untuk mitos kedua adalah plug racing. Bila tukar plug racing, motor boleh laju. Banyak yang aku dengar macam tu lah. Bila tukar plug racing, motor laju, motor power. Tak sebenarnya kan, kalau motor kau standard macam tu juga pergi dia, plug apa kau pakai pun. Cumanya plug racing ni bila pakai pada motor standard, dia akan lagi menyempurnakan pembakaran dalam ruang pembakaran motosikal lah, dalam enjin tu kan. Dia akan lebih menyempurnakan pembakaran tu. Sebab apa? Dia punya api dia tu memang deret lah kan. Dia api dia tak gila-gila lah orang cakap. Macam kalau plug biasa-biasa ni, kadang api dia tu dia tembak tepi, kiri kanan kan. Macam yang kalau plug racing ni, dia akan straight macam iridium. Dia mata kecil tu, dia memang tembak straight. Tapi ada setengah motor yang standard, korang pakai plug racing tapi power dia macam tu juga. Cumanya bila pakai plug racing ni akan lebih sedap lah kita bawa. Dia punya acceleration dia tu cepat sebab pembakaran dia tu sempurna. Jadi itu adalah mitos kedua, yang kata plug racing, tukar plug racing pada motor standard, motor boleh laju. No, okay. Yang pastinya kena modify juga enjin dan barang-barang komponen dalam enjin, baru boleh laju. Okay
Okey guys, untuk mitos ketiga adalah pakai tayar kecil guys. Pakai tayar kecil. Tapi kadang-kadang kan, kadang kesian dekat motor. Tayar kecil orang besar kan. Dah kalau tayar kecil orang besar, macam mana nak pergi motor tu? Tak guna kau pakai tayar kecil pun. Motor standard pakai tayar kecil. Lepas tu orangnya besar, kesian motor. Tayar tu jadi tinggal banyak tu je yang terjalan. Nampak nampak tayar kecil ya pada pada tu besar sikit tu tayarnya tu padahalnya. Tapi nampak macam macam tak ada tayar teruslah. Kalau orang yang badan besar, kalau orang badan kecil tu boleh accept lagi lah pakai tayar kecil. Kan? Kesian dekat tayar tu kan. Tapi bila pakai tayar kecil, untuk kita pakai dekat jalan raya biasa, macam kurang efisien lah kan. Bila kita nak ambil corner, kadang-kadang jalan licin dia tayar kecil. Kan? Sebab apa? Memang kalau standard motor datang, tayar belakang dia akan lebih besar sedikit daripada tayar depan. Memang mana-mana motor pun belakang akan lebih besar. Ini bila kita tukar, depan belakang sama saiz, macam mana? Lepas tu lagi kecil pula daripada bibir rim tu. Lepas tu dah bising. Nanti rim bengkok, rim patah. Kan? Tayar lagi kecil daripada rim. Macam mana? Lepas tu beli tayar murah pula tu. Hai. Jadi salah satu mitosnya yang mengecikkan tayar ni, no, okey, jangan buat. Belum tentu lagi motor tu laju, cuma meringankan saja. Bila letak tayar kecil meringankan, bila letak tayar besar ni dia berat sikit. Cuma bila dah bubuh tayar kecil pun, korang punya ratio sprocket pun korang kena adjust balik. Korang kena kira balik ratio untuk sprocket. Bila tayar dah kecil, kau pakai sprocket besar, dia mengerang gila-gila ni nanti. Sebab dia dah terlajak ringan. Kalau korang jenis badan kecil lah. Kalau korang jenis badan besar, dia mungkin boleh relate balik lah antara dua komponen ni, sprocket dengan tayar ni kan. Jadi sebaiknya kalau motor standard, jangan tukar tayar kecil. Okay, dan tengok juga saiz badan. Kesian kat tayar tu. Okay. Okay guys, dan mitos yang keempat adalah pakai RON 97. Ada yang cakap pakai RON 97 ni motor boleh laju. Aku rasa tak kot. Daripada awal aku beli motor S1 Sport Rider aku tu, aku tak pernah pakai minyak 95. Sentiasa pakai 97. Kenapa korang tak cakap RON 100 tu untuk lajukan motor? Sebab apa? Kereta-kereta supercar banyak pakai RON 100. Diorang tak boleh pakai 95-97. Sebab apa? Kurang power diorang cakap. Macam mana pula tu? Jadi bila supercar dia cakap RON 100 untuk lajukan kereta, untuk kereta diorang, cuma sebenarnya minyak yang lagi RON dia tu lagi tinggi, minyak tu lagi dia punya pelambung dia kurang tau. Jadi dia sejuk. Minyak dia jenis sejuk. Jadi macam bila korang pakai 97 untuk motor standard ni, pagi akan kurang susah start sikit motor. Kadang-kadang dia akan susah start sikit. Jenis engkol kaki kan, memang susah start. Aku pun tak faham. Aku pakai kat Sport Rider memang macam tu lah. Tapi memang daripada awal motor aku beli, memang aku pakai minyak 97. Tapi sekarang ni dah lah harga melambung kan. Tapi terpaksa jugalah, kita dah biasa 97. Nak tukar-tukar ni memang lah, orang kata dua-dua pun minyak petrol lain sama. Tapi untuk pada mitos yang kata pakai minyak 97 motor boleh laju ni, tak. Aku rasa aku dah pernah test motor yang sama jenis pakai 95 dan pakai 97, top speed tetap sama kan. Untuk ujian aku, tak silap aku pernah try sekali lah. Aku pernah try sekali pakai minyak 95. Memang aku ada try top speed dia, memang sama je. Dan aku ada pernah sekali pakai V-Power Racing yang warna merah kan, dekat Shell kan. Aku pernah try yang tu pun, top speed tetap sama juga. Macam V-Power Racing warna merah tu, dia tu kalau dekat Patron dia RON 100 tak silap aku. Dia memang sama je, power dia macam tu juga. Sebab motor standard kan. Tak adanya kalau pakai minyak petrol 97 ke RON 100 ke, tetap sama juga kalau motor tu standard. Kalau motor dah racing tu,
memang boleh pergilah sebab apa, motor dah modified kan. Lagi pula motor kita lama-lama pakai, dia punya prestasi dia akan menurun sikit, sebab apa, komponen-komponen dalam enjin tu mungkin dia dah ada hakisan kan, macam clutch ke auto clutch dan ring piston pun boleh menyebabkan motor kita kurang power. Kalau motor baru modified, korang pakai memang rasa sedap lah, memang laju lah cerita dia. Lagi satu, motor macam kita bawa, masa bawa beli dengan kita dah pakai lepas 2 tahun, tak sama dah power dia. Kita kena sendiri pandai setting dia. Macam sebaik-baiknya kalau buat top overhaul pun dalam masa lebih 2 tahun lah, lepas 2 tahun buat top overhaul. Biasanya ring piston akan makan lah, valve-valve apa semua dah kotor. Jadi itu adalah mitos keempat. Okay guys, untuk mitos kelima adalah pipe exhaust open. Pada aku lah, ikut pengalaman aku, kalau motor standard 2 stroke pakai exhaust selapis, macam dulu yang selalu glamour YY Pang, BM Power, memang boleh pergi, memang boleh tambah power kalau motor 2 stroke, okey? Bila pakai exhaust lapis. Kalau ikut pengalaman aku, pakai motor standard tapi 4 stroke tak tambah apa-apa. Pada aku, tambah pakai exhaust tak tambah apa-apa. Cuma dia meringankan sikit enjin tu saja, dia melawaskan angin, melepaskan angin dalam compression enjin tu kan. Itu saja. Untuk tambahkan top speed tu mungkin sikit lah, tak banyak. Tapi pada yang siapa yang cakap tukar exhaust open motor laju, tak laju, okey, bukan laju, dia tambah sikit power, dia melepaskan tekanan enjin tu, dia melepaskan dengan lawasnya kan, sebab exhaust standard dia lubang kecil, lepas tu dia ada penapis-penapis dekat dalam exhaust menyebabkan power tu tak keluar habis. Sebab apa, kalau korang naik, kalau kata motor modified pun naik dyno, engine modified, exhaust standard tak pergi kan. Memang tak pergi kan. Jadi bila motor modified baru nak tukar exhaust. Kalau standard, kalau kau setakat nak bunyi bising motor tak pergi, tak payah. Itu yang orang marah, motor kau bising tapi tak pergi, dengar bunyi tapi dah lama dah dengar lagi bunyi, rupanya dekat lagi kan. Kalau laju tak apa bising pada aku lah. Tapi kalau motor standard, biar bunyi senyap tapi motor kau pergi. Ini mitos yang untuk melajukan motor tapi tak betul. Mitos tak betul untuk melajukan motosikal standard, okey. Jadi itu adalah 5 mitos yang aku dapat ceritakan dengan korang hari ni, semoga bermanfaat, okey. Jadi kalau kau nak tahu info yang lebih lanjut, kau kena tonton video dari channel ni dan terus support, dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe, dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Jadi itu saja untuk video kali ni, kita jumpa di video yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, komen and subscribe. Minta maaf, ain't no bling-bling kat sini. Tak ada kereta mewah-mewah, ain't no rich kid kat sini. Tak ada perempuan kiri kanan, ain't no playboy kat sini. Cuma banyak kisah hidup yang ada kat dalam ni. Cause ini lagu budak miskin.